Amerika Serikat Joe Biden menyebutkan Indonesia diprediksi akan tenggelam secara permanen 10 tahun mendatang. Faktanya di Muara Baru, kondisi muka air laut lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan tanah dalam kondisi air laut yang surut. Berikut liputan dari rekan Dekan Rina Tanda dan Ridwan Bima dari Muara Baru, Jakarta Utara. Joe Biden baru-baru ini mengatakan dalam pidatonya, menyatakan bahwa DKI Jakarta terancam untuk tenggelam secara permanen selama 10 tahun ke depan. Bahkan NASA juga sempat memprediksi hal yang sama. Hal ini dikarenakan tingginya alih fungsi lahan serta padatnya penduduk dan penyedotan air tanah secara ekstrim. Bahkan NASA sendiri juga mencatat dalam kenaikan air muka laut secara global ada 3,3 mm setiap tahunnya, sehingga ini menyebabkan tingginya muka air laut dibandingkan dengan tingginya tanah. Dan selain itu, juga ini diperparah dengan kondisi hujan yang cukup sering serta atmosfer yang kurang baik. Dan NASA sendiri mencatat bahwa DKI Jakarta permukaan tanahnya ini berada 40 cm lebih rendah dibandingkan tinggi muka air laut. Pemerintah juga sebelumnya sudah memprediksi bahwa DKI Jakarta ini mengalami penurunan rata-rata kurang lebih 7,5 cm untuk permukaan tanahnya. Dan ini juga berlaku untuk daerah-daerah di pesisir pantai utara dan diharapkan memang ada antisipasi. Dan untuk itu Pemprov DKI Jakarta sendiri juga sudah menyebutkan menanggapi dua hal pernyataan baik itu dari NASA ataupun dari Presiden Amerika Joe Biden, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta ini sudah melakukan upaya pipanisasi sehingga masyarakat tidak lagi mengambil air dari tanah dan dapat diprediksi atau diharapkan bisa untuk menekan turunnya muka tanah di DKI Jakarta. Dan jika lihat kondisinya di Muara Baru ini sendiri, memang terpantau pada air surut saja, maksudnya pada masa air yang surut, ini muka airnya sama atau sejajar dengan tanah yang berada di sebelahnya. Bisa dibayangkan jika saat air pasang atau saat bulan purnama, maka air akan lebih tinggi dan menyebabkan banjir. Bahkan jika tidak ada tanggul ini, bisa dibayangkan bahwa air akan meluap ke tanah yang ada di sebelahnya, dan ini juga akan beresiko untuk pemukiman warga yang berada di sekitar sini. Bahkan air juga sempat masuk melalui celah-celah tanah yang ada, sehingga menimbulkan genangan-genangan air di permukaan tanah dekat permukiman. Dari DKI Jakarta, Nina Tanda, Ridwan Bima, Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara adalah sebuah tindakan yang sangat cerdas. Bahkan tidak hanya cerdas, tetapi jenius. Bayangkan kalau misalkan tidak pindah, betapa malunya negara Indonesia dilihat oleh masyarakat dunia ketika ibu kotanya tenggelam. Negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang mana sekarang sudah begitu dikagumi oleh masyarakat dunia. Negara Indonesia yang dulunya disepelekan, dianggap remeh, yang kini menjadi sebuah negara yang diprediksi menjadi negara adidaya, superpower. Tahu-taunya ibu kota negaranya tenggelam. Aduh, malu banget. Apalagi presidennya sudah G20 nih, sudah jadi presiden G20. Tapi Jokowi adalah Jokowi. Jokowi adalah presiden hebat. Dia sudah tahu bahwa Indonesia akan tenggelam ibu kotanya. Meskipun banyak bulian, meskipun banyak cacian, meskipun banyak hinaan, hoak, dianggap Jokowi akan menjual negara, dianggap Jokowi korupsi, dianggap Jokowi mau membawa orang-orang Cina ke ibu kota negara. Jokowi adalah boneka oligarki, Jokowi adalah antek asing. Sekarang faktanya terkuak, faktanya terungkap.
ahli-ahli teknologi di Amerika telah sampai kepada Joe Biden, penelitian-penelitiannya yang mengatakan bahwa Jakarta ini yang sekarang ibu kota negara itu akan tenggelam 10 tahun yang akan datang. Warning dari Joe Biden ini sudah ditanggapi oleh Pak Jokowi jauh-jauh hari. Karena para pengamat di Indonesia pun ternyata tidak kalah hebat, sudah bisa memprediksi bahwa Jakarta ini akan tenggelam. Karena penurunan tanah, tanahnya sudah berada di bawah permukaan laut. Jokowi dengan gagah berani, dengan segala resikonya, memaksakan ibu kota negara yang semula Jakarta akan berpindah di Nusantara. 2024 diprediksi selesai. Jadi mereka yang teriak-teriak tolak IKN, tolak kepindahan ibu kota Nusantara, mereka semua itu adalah pengkhianat bangsa dan negara yang biasanya cuma bikin gaduh, bikin ribet, bikin ribut, suujon kepada pemerintah. Ya memang mereka itu merasa iri kepada Pak Jokowi. Pembangunan yang luar biasa di segala bidang. Antusias rakyat dunia begitu luar biasa, para pemimpin dunia acungi jempol kepada Pak Jokowi. Mereka tidak mampu berbuat seperti Pak Jokowi sehingga selalu mempersalahkan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk kepindahan dari kota ini. Apa kabar Partai Keadilan Sejahtera yang ngebet banget ingin IKN ini gagal sehingga teriak-teriak tolak. PKS tidak lebih sebagai partai pengkhianat negara. Kadrun pendukung Anies pendukung Prabowo yang memang menolak tentang kepindahan IKN. Sekarang kita sudah bisa melihat Pak Jokowi adalah seorang pahlawan. Para pembenci Jokowi, oposisi ini adalah para pecundang. Mudah-mudahan rakyat Indonesia sadar, bisa membedakan mana pahlawan, mana bajingan. Jokowi memaksakan kepindahan IKN karena berbahaya. Kalau sampai ibu kota tidak pindah, ibu kota akan tenggelam. Dengan segala resikonya, Jokowi memindahkan ibu kota, berarti dia adalah seorang pahlawan yang harus kita dukung penuh. Dan mereka yang menolak IKN selama ini, mereka semua itu adalah pecundang. Mudah-mudahan rakyat sadar, tercerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.